Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai melakukan uji coba penggunaan barcode peduli lindungi di kantor sekretariat daerah Sumenep. Bahkan sudah mengajukan alat scan barcode ke Kementerian Kesehatan untuk semua layanan publik di Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini. Sekretaris Daerah Edi Rasyadi mengatakan dalam pelaksanaan uji coba tentu masih banyak yang harus dievaluasi, termasuk pengawasan yang ketat dalam memastikan masyarakat yang masuk harus melalui proses aplikasi peduli lindungi tersebut. Dia menyebutkan seluruh kantor OPD, mall pelayanan publik, pusat kesehatan masyarakat, dan layanan umum lainnya harus segera menerapkan program yang sama. Edi menerangkan scan barcode peduli lindungi itu akan diterapkan dalam rangka pengamanan kesehatan masyarakat Sumenep di masa wabah COVID-19 ini, agar tidak terjadi penambahan pasien terkonfirmasi COVID-19. Dia melanjutkan, penerapan layanan barcode peduli lindungi juga bertujuan agar masyarakat yang belum vaksin segera melakukan vaksinasi, sehingga program percepatan vaksinasi di kota Kris ini dapat tercapai sesuai target. Kita berusaha untuk setiap layanan, kita siapkan untuk aplikasi peduli lindungi. Ini dalam rangka apa? Untuk dalam rangka ikut memberikan pengawalan kepada ASN-ASN yang ada. Sementara sebagai percontohan adalah kantor kita, kantor sekretariat daerah. Karena ini izinnya keluarnya bukan dari sini, langsung dari Kementerian Kominfo. Kita tetap UPD yang lain sudah kita daftarkan untuk bisa dapat juga dari Kementerian. Kendati demikian, Edi tetap konsisten mengingatkan masyarakat untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab selain vaksinasi sebagai kunci utama memutus wabah COVID-19, diantaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KMFIT Sumenep, melaporkan.